Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa iqbalih. Allahumma akhrijna min al-fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi. Waftah lana abwaba rahmatika wa anshur alayna hikmataka. يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع البيتين الطيبين الطاهرين وأزواجهم وهاتفهم وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب بسارة المعاونة الحبيب عبد الله بن عمي الحداد رضي الله عنه هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وفي بعض الآثار dan di dalam sebahagian cerita riwayat. Athar itu adalah cerita, nasihat, ucapan yang muncul dari kalangan sahabat. Dan apa yang muncul dari para sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Karena adanya jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran para sahabat. Dalam sebuah riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibaratkan bintang-bintang. Dari salah satu mana saja kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan juga jaminan kebaikan mereka. Dalam riwayat lain, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masa saya. Artinya orang-orang yang hidup pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga dijamin di dalam Al-Qur'an. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kalau tidak orang yang punya nilai kebaikan yang istimewa. La tazalu, itu mestinya huruf ta. La tazalu, masih selalu. Apala ilaha illallah, itu sebelum lafaz lillah ditambahi alif. La ilaha illallah tulisannya, mestinya la ilaha illallah kurang alif. La tazalu, masih selalu. Apa la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah itu tangfa'u, memberi manfaat. Apa la ilaha illallah qailaha, akan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Qailaha, akan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Malam yukthiru, selama tidak membekas. Siapa mereka? Apa sofkota dunyahum, akan tali dunia mereka.
Sofkota dunia makan tali dunia mereka. Ala dinihim, atas agama mereka. La ilaha illallah ini akan mempunyai manfaat yang besar bagi seseorang. Seperti sebelumnya kita dalam kitab Bulughul Maram mengkaji sebentar atau sejenak mengenai lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan man qala la ilaha illallah dakhala fi hisni wa man dakhala fi hisni amina min azabi. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam bentengku, penjagaanku. Wa man dakhala fi hisni amina min azabi. Orang yang masuk dalam penjagaanku maka dia akan aman dari azabku. Nah itu manfaat la ilaha illallah. La ilaha illallah jika diucapkan oleh orang yang masih hidup, untuk orang yang wafat akan manfaat. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Fa innaha tahdimu dhunuba hadma. Ucapkanlah untuk orang yang mati kalian kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah untuk orang yang mati, untuk orang yang sudah wafat itu bisa meleburkan dosa-dosanya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama hiya lil ahya ya Rasulullah?" Kalau la ilaha illallah itu manfaat penghapus meleburkan dosa bagi orang yang sudah wafat, apa manfaatnya la ilaha illallah bagi orang yang masih hidup? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innaha hiya lil ahya ahdam wa ahdam." Kalau la ilaha illallah diucapkan untuk orang yang sudah wafat bisa meleburkan dosa, maka untuk orang yang hidup yang mengucapkannya, maka la ilaha illallah akan lebih kuat dalam meleburkan dosanya. Tapi semua itu, kemanfaatan la ilaha illallah akan bisa diraih oleh seseorang selama orang tersebut hatinya, hidupnya, tidak mementingkan dunianya mengalahkan akhiratnya. Tidak sampai dunianya merusak agamanya. Jika itu terjadi, maka lafaz la ilaha illallah tidak akan ada manfaatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa'idha fa'alu, maka jika mengerjakan siapa mereka, dalika akan hal tersebut. Hal tersebut itu maksudnya, yu'thiru safqata dunyahum ala dinihim. Itu maksud daripada dalik. Kalau mengerjakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dunianya merusak agamanya, waqaluha dan mengucapkan siapa mereka akan la ilaha illallah. Apa yang akan Allah katakan? Qala mengatakan siapa Allah? Allah kadzabtum. Sungguh telah bohong siapa kalian. Lastum, tidak ada siapa kalian. Biha dengan la ilaha illallah. Itu shadiqina, termasuk golongan orang-orang yang membenarkan. Jadi kalau orang masih rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hidup dunianya mengalahkan agama dan akhiratnya, berarti tergolong orang-orang yang tidak mempercayai dan mengagungkan la ilaha illallah. Wa kana dan ada siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf as-salih yang saleh, yaqulu mengatakan siapa ba'du salaf, yaqulu mengatakan siapa ba'du salaf, ya man yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardh illa bi'idzni. Ya man wahai dzat, yumsiku yang memegang siapa man,
yumsiku yang memegang siapa man as-sama'a akan langit. Anta qa'a akan hendaknya jatuh apa sama alal ardi atas bumi. Wahai zat yang menggenggam langit sehingga tidak jatuh ke bumi. Illa bi'idnihi kecuali dengan izinnya man. Illa bi'idnihi kecuali dengan izinnya man. Amsik peganglah oleh engkau. Amsik peganganlah oleh engkau anni dari kuat dunia akan dunia. Ya Allah, doanya orang salaf dulu. Amsik, ya Allah, peganglah dunia ini, jangan sampai jatuh kepada saya. Kira-kira begitu doanya orang dulu. Kalau doanya orang sekarang, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a min ghairi ta'abin wala masyakotin. Ya Allah, saya minta rezeki yang enggak usah susah-susah, enggak usah capek, rezekinya datang sendiri. Itu doanya orang sekarang. Doanya orang zaman dulu seperti itu. Saking berusaha untuk bagaimana agar dunia ini tidak mengganggu kehidupannya. Wa dakhala dan masuk ikra'u jamaatan. Wadakhala dan masuk siapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Alal Mansur, atas Al Mansur. Faqala, maka berkata siapa Al Mansur. Faqala, maka berkata siapa Al-Mansur, ma itu apa taqulu, mengatakan siapa engkau. Ma itu apa taqulu, mengucap mengatakan siapa engkau. Fa'an syada, maka membacakan syair siapa Ibrahim bin Adham. Fa'an syada, maka membacakan syair siapa Ibrahim bin Adham. Turqa'u dunyana bitamziqi dunyana. Wala dinana baqin wala ma turqa'u. Turqa'u ditambal. Turqa'u ditambal apa dunianya dunia kami. Kami punya dunia yang mungkin bolong, yang mungkin rusak, yang mungkin apa. Ditembel dengan dunia lain. Caranya bagaimana? Bitamziqi dunyana, dengan merobek bagian dunia kami yang lain. Itamziki dunyana, dengan merobek bagian dunia kami yang lain. Itamziki dunyana, dengan merobek dunia kami yang lain. Fala dinana, maka tidak ada agama kami. Fala dinana, maka tidak ada agama kami itu bakin tetap.
Walama dan tidak ada apa sesuatu. Walama dan tidak ada apa sesuatu yang tetap. Itu turqa'u ditambal. Itu turqa'u ditambal. Jadi maksudnya adalah ketika banyak orang terjadi kekurangan pada sisi dunianya, dia mencoba untuk memenuhi dari sisi yang lain. Sehingga yang terjadi adalah agama yang tertinggalkan. Akhirnya dunia yang rusak tidak menjadi lebih baik, dunia yang lain juga ikut rusak, agamanya juga tidak terurus. Akhirnya apa? Karena dalam kehidupannya terlalu mengedepankan dunia tanpa memperhatikan agama dan akhirat. Jadi dunia-dunia yang tidak benar dibenarkan dengan mengambil bagian dunia yang lain. Tapi di sisi lain yang terjadi adalah dengan mengorbankan waktu akhirat dan agamanya. Iqra'u jama'atan. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfadhalana wa an taruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.